Kabar bahagia telah kembali datang hari ini bagi pasangan artis muda terkenal, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tak lama lagi, Lesti Kejora akan segera menggelar mini konser. Dalam mini konser Lesti Kejora kali ini, Rizky Billar akan menyiapkan beberapa keperluan istrinya. Dalam kesempatan itu juga, Rizky Billar menyatakan bahwasanya mini konser ini dipastikan akan mendapatkan untung yang besar lantaran banyaknya para penggemar dari Lesti yang setia sampai hari ini. Jadwal dan lokasinya sudah ditentukan. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Mini konser dari Lesti Kejora akan segera diadakan. Semua persiapan tengah dirampungkan oleh Rizky Billar. Dari kabar yang terdengar, tiket masuk untuk mini konser tersebut diperkirakan sebesar Rp500.000 per orangnya. Namun Rizky Billar belum bisa mempublikasikan kapan mini konser tersebut akan digelar. Soalnya, Lesti Kejora kan baru mengeluarkan lagu baru, kata Rizky Billar. Menurut Rizky Billar, dirinya sedang mempersiapkan mini konser tersebut dengan prestis motor car Rudy Salim. Persiapan baru 25% ya, kayak zakat aja, ujar Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan bahwasanya dirinya belum bisa memastikan apakah proyek kali ini akan digarap sendiri atau lewat label Lesti Kejora dan Prestis Motorcar. Hal ini lantaran Rudy Salim sebagai promotor belum memberikan sinyal atau lampu hijau untuk informasi ini dipublikasikan. Intinya siapapun yang menggarap nantinya, siapapun yang mengerjakan, mudah-mudahan gas hilang lancar. Dan yang terbaik ya, ini cuannya gede sekali, kata Rizky Billar. Bahkan dalam mini konser Lesti Kejora itu, istrinya itu akan berduet langsung dengan Rizky Billar. Dalam proyek Lesti Kejora kali ini, Rizky Billar mengaku hanya sebagai peran pengganti. Intinya saya belakangan layar dulu sementara untuk menambah aspek yang lainnya, kata Rizky Billar. Rizky Billar belum bisa memastikan beberapa lagu yang akan dibawakan oleh Lesti Kejora nantinya di saat konser mini tersebut. Sementara untuk host sendiri, Rizky Billar belum memastikan siapa yang akan menjadi host dalam mini konser dari Lesti Kejora itu. Belum tahu siapa, karena kalau konser itu kan lebih ke penyanyinya bukan ke MC-nya, kata Rizky Billar. Pokoknya ditunggu aja lah. Kami akan memberikan karya-karya terbaik untuk pencinta Lesti, pungkas Rizky Billar. Dan jangan lupa untuk pastikan tonton langsung ya, jangan sampai tonton di medsos saja, ungkapnya mengakhiri. Rizky Billar mengaku sangat bangga menjadi suami dari Lesti Kejora, lantaran Lesti Kejora memiliki talenta yang luar biasa dan itu bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Walaupun untuk saat ini mereka masih belum bisa tampil di layar kaca dengan beberapa alasan tertentu. Semoga ini bisa menjadi jalan untuk mencari keberkahan di jalan yang lainnya. Di sisi yang lainnya, siapa yang akan menyangka pertemuan sepasang artis fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora yang hari ini menjadi sepasang suami istri terfantastis, terbombastis dan fenomenal di Indonesia ternyata menyimpan beragam kisah indah dan unik dan bahkan terkadang seru untuk dibagikan.
Dalam unggahan terbaru yang ditampilkan di laman media sosial tersebut telah didapati aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto itu langsung dibanjiri oleh komentar yang beragam di laman media sosial. Bagi semua orang yang menyaksikan pada hari ini setelah beberapa foto tangkap layar atau screenshot dari aplikasi WA yang beredar di laman media sosial. Namun ternyata hal tersebut bukanlah hal yang tidak biasa dilakukan oleh Rizky Billar kepada istrinya. Bahkan kerap sekali dilakukannya dalam beberapa momen kesempatan yang terjadi. Lantas apa yang sebenarnya membuat heboh dari unggahan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini? Pesan tersebut berisikan sebuah percakapan yang dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora saat itu. Dalam beberapa unggahan kemesraan antara aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora, setiap harinya memang ada-ada saja kemesraan dan keromantisan, bahkan kelucuan dan keusilan yang selalu mereka tampilkan. Hal ini membuat publik terkadang-kadang merasa baper sendirian dan terkadang senyum sumringah. Apalagi saat pertama kalinya dulu mereka berpacaran memang masih tertutup rapat. Namun kali ini lagi-lagi unggahan mesra tersebut kembali ditampilkan dengan tujuan membagi kebahagiaan kepada semua warganet yang ada di laman media sosial. Berbagai komentar pun juga ikut membanjiri laman media sosial tepatnya pada hari ini juga. Dari antara komentar yang banjir tersebut, banyak dari warganet yang merasa sumringah, merasa terharu dan bahkan merasa senyum-senyum sendiri melihat keromantisan dari idola mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dari awal berjumpa, saya udah melihat Rizky Billar amat mencintai Dede. Karena takut dibilang pansos, kakak berusaha sabar menunggu waktu yang tepat. Tapi namanya jodoh gak akan kemana, dan rezeki juga tidak akan kemana. Selamat ya Leslar, kalian mendapatkan penghargaan kali ini. Dengan bertambah romantisnya percintaan dari sepasang idola muda Rizky Billar dan Lesti Kejora di laman media sosial pada hari ini, telah membuat semua orang yang ada di laman media sosial pun juga ikut berbahagia. Banjir haru dengan bahkan sampai meneteskan air mata kebahagiaan dari semua fans dan para penggemar. Itulah yang telah diluapkan dari ribuan perasaan yang ada di laman media sosial dari warganet pada hari ini. Semua orang telah bersuka cita dan larut dalam rasa kasih sayang yang indah. Dengan demikian, harapan dan doa dari warganet agar sang idola mereka Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu dikekalkan cinta dan kasih antara mereka berdua sampai akhir hayat memisahkan mereka nantinya. Itulah harapan dari warganet dan netizen yang ada di laman media sosial tepat pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.